Saudara, sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka Simanismart di pasar tradisional Bulu Kota Semarang. Kehadiran Simanismart ini diharapkan dapat mencegah adanya pihak ketiga yang mempermainkan harga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka toko dalam upaya mengendalikan inflasi di pasar Bulu Kota Semarang, Jawa Tengah. Toko yang diberi nama Simanismart ini menyediakan bahan-bahan pokok, antara lain seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, dan lain-lain. Dengan adanya Simanismart diharapkan dapat menjaga kestabilan harga pangan di pasar, sehingga sesuai dengan harga acuan pemerintah. Tadi kami meninjau Simanismart, Simanismart singkatan dari sinergi inflasi makin harmonis. Diharapkan dengan Simanismart ini, ini bisa dikatakan launching gitu ya, ya bisa dikatakan launching juga. Ini merupakan program jangka panjang yang akan menjadi pilot project. Gitu. Jadi yang pertama di Pasar Bulu ini, kemudian kita berikutnya akan ke Karanganyar dan kabupaten kota yang menjadi pantauan kita karena inflasinya termasuk tinggi. Gitu ya. Nyana Sujana juga mengatakan bahwa keberadaan Simanismart bukan untuk membuka persaingan dengan pedagang, melainkan mencegah adanya pihak ketiga yang mempermainkan harga. Sementara itu, salah satu warga mengatakan sangat terbantu dengan adanya Simanismart. Terus-menerus kan kita bisa agak berdendeng, kan mahal. Kalau di sini kaca 1.000, kalau kayak aku di rumah tangga kan penting, semoga bisa lancar. Diharapkan dengan adanya Simanismart, harga bahan-bahan pokok tetap stabil. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.